dengan Koalisi Indonesia Maju setelah kedua pimpinan partai bertemu. Pertemuan digelar di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan rombongan mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan ini diyakini membahas soal koalisi di antara kedua partai dalam menyambut pemerintahan Prabowo-Gibran. Usai pertemuan, Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambut positif bergabungnya Nasdem di Koalisi Indonesia Maju atau KIP. Bergabungnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju juga mempertegas sikap Nasdem yang tak lagi mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Karena Nasdem akan mengusung calon yang sudah diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yaitu Ridwan Kamil. Kita membahas beberapa masalah dan juga sepakat untuk kerjasama, kolaborasi dengan baik, tetapi tantangan masa depan saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang kesatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa. Nah, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, kamera, Pak. Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta. Kita cari momentum yang lebih tepat. Kita beralih ke informasi mancanegara.